Oke guys, seperti biasa, kita akan membahas video-video menyeramkan lagi. Mulai dari penampakan yang diduga pocong di jalan, hingga penampakan yang mirip tuyul saat lagi nongkrong. Berikut kisah kehidupan telah merangkumnya ke dalam 6 rekaman penampakan hantu yang begitu sangat meresahkan. Seperti pocong. Video ini direkam oleh seorang anak yang pada saat itu lagi di perjalanan, di mana ada sesuatu yang aneh ketika ia lagi asik merekam dari dalam mobil sambil memperlihatkan keadaan sekitar jalan yang ia lewati. Tiba-tiba kameranya malah tak sengaja merekam sosok aneh sebagai berikut. Kita mau berangkat tuh. Temen aku. Mana Dasi? Mana? Si Kenan tuh, si ganteng tuh. Bentar dulu. Ini apa? Tuh, mau berangkat teh. Lagi OTW. Nanti sampai di sana aku telepon. Oke? Seperti yang telah kita lihat pada rekaman yang diambilnya itu, terdapat sosok aneh putih yang berbentuk seperti sosok pocong berada di dekat pohon di sisi kiri jalan, di mana penampakan itu terlihat melompat seperti masuk ke dalam pohon dan lalu menghilang karena tak terlihat lagi keberadaannya. Mereka yang lagi di jalan tampaknya tidak menyadari akan adanya penampakan aneh itu. Nanti sampai di sana aku telepon, oke? 5. Sosok hitam. Seorang pria membagikan kejadian menakutkan yang telah terjadi di kamarnya. Diceritakan bahwa saat itu istrinya lagi duduk sambil memberi makan bayinya. Lalu tiba-tiba ia melihat kemunculan sosok bayangan yang mengerikan berada di sudut kamar. Dan itu terekam jelas melalui kamera keamanan. Sosok penampakan itu terlihat seperti sebuah asap hitam yang berbentuk bayangan seseorang dan lalu perlahan-lahan mendekat ke arah wanita tersebut. Ia yang melihatnya sontak ketakutan lalu menutupi wajahnya dengan kain hingga pada akhirnya bayangan itu menghilang dan tak terlihat lagi. Bahkan pria yang lagi tidur itu tidak mengetahui kejadian aneh yang dialami istrinya. Ia baru tahu setelah melihat tayangan dari hasil rekaman kamera keamanan kamarnya. 4. Di atas pohon. Seorang pria yang bekerja di pertambangan ini waktu malam hari lagi berhenti di tempat pengisian air dan lalu ia dibuat merinding karena melihat adanya sesuatu yang aneh berada di atas pohon jauh di depannya. Tak ingin menyia-nyiakan momen tersebut, ia kemudian langsung mengarahkan rekamannya ke tempat sosok tersebut. Di cabang pohon itu ada penampakan yang samar-samar terlihat memiliki bentukan seperti sesosok perempuan berambut panjang dan mengenakan pakaian putih. Sosok yang diduga kuntilanak itu hanya diam tak bergerak di cabang pohon tersebut. Pria ini yang melihatnya pun seketika dibuat merinding ketakutan. Jadi sekarang bagaimana menurut kalian? Apakah itu adalah sosok kuntilanak atau malah bukan? Tiga, jatuh sendiri.
Rekaman kamera CCTV ini telah berhasil menangkap kejadian aneh di sebuah rumah sakit di mana memperlihatkan dua orang perawat yang tiba-tiba berlari ketakutan karena melihat keanehan semacam ini. Terlihat dengan jelas, troli yang awalnya bergerak sendiri secara perlahan hingga sebuah benda yang jatuh dari atasnya. Mereka yang melihat kejadian itu sontak saja dibuat berlari ketakutan keluar dari ruangan tersebut, meninggalkan temannya yang tidak tahu akan kejadian itu karena lagi tidur. Dua, penampakan di gunung. Seorang pria telah mengunggah video menyeramkan ke akun TikTok pribadinya. Diceritakan tentang pengalaman menakutkan yang ia alami di waktu perjalanan pada malam hari melewati sebuah tempat yang gelap dan sepi di jalan yang berlokasikan di Gunung Gumitir. Tetapi coba kalian perhatikan baik-baik pada video yang diambilnya tersebut. Kalian bisa melihatnya dengan jelas, ada sosok misterius yang seperti seorang wanita lagi duduk di gubuk di pinggir jalan. Sosok itu mengenakan pakaian putih dan rambutnya yang acak-acakan seperti melihat ke arah pengendara yang lewat di jalan itu. Jadi bagaimana mungkin ada seorang wanita yang berani sendirian berada di gunung yang akses jalannya sangat gelap dan sepi, apalagi saat tengah malam. Jadi apakah itu kuntilanak atau bukan? Bagaimana menurut kalian? Nah, sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan video-video kisah kehidupan, jangan lupa buat subscribe dan aktifkan loncengnya agar kedepannya kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan video-video seru lainnya. 1. Penampakan tuyul. Lagi nyantai nongkrong di pinggir jalan, beberapa orang remaja ini dibuat ketakutan karena melihat adanya sosok aneh mirip tuyul yang ada di belakang mereka. Ini rekamannya. Sokin, mari sokin, par, sokin, sokin mari. Sosok aneh mirip tuyul itu tampak lagi berdiri diam di belakang mereka sambil melihat ke arah kamera. Mereka yang mengetahui adanya sosok aneh tersebut pun langsung dibuat berlari ketakutan meninggalkan tempat tersebut. 2. Sampai di sini dulu video kali ini guys, semoga menghibur dan juga jangan lupa buat subscribe, like dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua, oke? Thank you guys. 3.